Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini, yang kebetulan juga pada hari kanker internasional, kanker anak internasional, kami akan sedikit memberikan mengenai gejala dini kanker pada anak yang akan dibawakan oleh Dr. Murthy Andrea Stuti. Saya rasa persilakan. Setelah selesai, maka kita mulai dengan diskusi. Saya persilakan Dr. Andri. Baik, terima kasih Dr. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman sejawat sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari Divisi Hematologi Onkologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM akan mempresentasikan mengenai gejala dini kanker pada anak. Sebelumnya kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu kanker dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita jika seseorang terkena penyakit kanker. Jadi kanker bisa terjadi jika sel pada normalnya adalah akan membagi dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel kemudian menjadi empat sel. Dan di antara itu ada sel-sel yang rusak dan kemudian akan terjadi apoptosis. Tetapi sebagian dari sel yang rusak itu akan bermutasi sehingga pertumbuhannya menjadi tidak terkendali dan mutasi itu akan terus berlangsung sehingga akan terjadi sel dengan jumlah yang sangat banyak. Dan perbedaan antara sel yang ganas dengan sel yang jinak adalah kalau sel itu jinak, walaupun berproliferasi, tetapi sel tersebut tidak melakukan infiltrasi ke organ-organ yang lain. Sedangkan jika sel itu bersifat ganas, selain terjadi proliferasi, sel yang bertumbuh berlebihan, juga menginfiltrasi organ-organ di sekitarnya ataupun organ-organ yang letaknya jauh. Tadi sifat sel kanker, jadi memang sifatnya tidak terkontrol, kemudian mempunyai sifat infiltratif, dan sel itu tidak sampai pada proses yang normal, sehingga tidak sampai proses pematangan yang normal itu terjadi. Dan kromosom pada sel kanker itu sifatnya tidak stabil. Banyak sekali pertanyaan pada orang tua jika anaknya terkena kanker. Sebenarnya apa sih penyebab kanker pada anak? Jadi penyebabnya adalah multifaktorial. Jadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Tapi lebih banyak adalah kita tidak mengetahui sebenarnya penyebab yang pasti terjadinya kanker pada anak. Ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana penyakit kanker itu terjadi. Jadi bisa dimulai dari saat prekonsepsi, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian itu dari ada faktor genetik juga, misalnya pada penyakit kanker yang mengenai mata, retinoblastoma, kemudian juga bisa terjadi faktor lingkungan itu pada saat kehamilan ataupun setelah anak itu lahir. Jadi contohnya bisa terjadi pada penyakit leukemia ataupun misalnya pada setelah lahir bisa terjadi penyakit hepatoseluler karsinoma yang biasanya dihubungkan dengan terjadinya infeksi hepatitis B. Ini adalah perbedaan kanker pada anak dan dewasa, jadi memang berbeda. Pertama dari lokasinya, biasanya pada anak-anak itu banyak terjadi pada jaringan, sedangkan dewasa itu pada organ-organ tertentu. Dan saat diagnosis, kebanyakan pada kanker anak itu 80% sudah terjadi metastasis yang jauh, sedangkan pada dewasa biasanya hanya lokal lokasinya. Dan untuk deteksi dini, biasanya pada anak itu kebanyakan tidak secara eksidental, ya. Jadi anaknya biasanya kebanyakan tidak terjatuh, kemudian ternyata anak itu menderita misalnya kanker tulang. Tapi kalau pada dewasa,
deteksi kanker itu bisa kemudian dicegah dengan edukasi dan screening. Jadi pada anak itu sulit sekali dilakukan screening untuk mencegah terjadinya kanker. Sedangkan pada dewasa, 80% jenis kanker itu bisa dilakukan pencegahan dengan edukasi. Dan mengenai responsnya, sebagian respons kemoterapi pada kanker anak itu sangat baik karena selnya itu sangat cepat sekali siklus sel itu sangat cepat sekali, tetapi pada dewasa respons terhadap kemoterapinya biasanya lebih rendah dibandingkan pada anak. Terus kenapa nih kanker pada anak menjadi penting? Karena kanker sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dan angka kejadiannya terus meningkat. Ini bahkan di seluruh dunia. Dan sebenarnya kanker pada anak itu jika kita dapat mendiagnosis secara dini, itu dapat diobati dan dapat diupayakan kesembuhannya. Dan di satu sisi memang kanker penyumbang morbiditas dan mortalitas yang tinggi pada anak. Sehingga penting sekali mengetahui kapan saatnya yang tepat untuk mendapatkan pengobatan pada anak dengan penyakit kanker. Ini adalah prevalens penyakit kanker menurut kelompok umur dari laporan riset kesehatan dasar tahun 2013. Memang kalau dilihat dari angka kejadian kanker secara keseluruhan, kanker pada anak itu kurang dari 5%. Tetapi jika penyakit ini mengenai anak-anak itu dampaknya sangat besar sekali terhadap keluarga maupun pada masyarakat. Ini adalah data dari RSCM dari tahun 2004 sampai 2013. Jadi yang terbanyak memang jenis leukemia limfoblastik akut, kemudian leukemia mieloblastik akut, retinoblastoma, limfoma, dan kemudian tumor padat yang lain seperti neuroblastoma, Wilms tumor, rhabdo, germ cell, dan osteosarkoma. Ini tahun 2010 sampai 2015, jadi masih yang terbanyak memang penyakit leukemia akut dan retinoblastoma. Ini yang dua terbanyak penyakit kanker pada anak yang kami jumpai di RSCM. Penting, karena itu penting sekali diagnosis dini, karena jika kita mengetahui secara dini, penyakit ini bisa disembuhkan. Jadi definisinya adalah diagnosis kanker ini sudah dapat ditegakkan sebelum terjadinya risiko yang dapat meningkatkan morbiditas ataupun mortalitas. Jadi komponen yang berperan pada diagnosis dini ini adalah ada tiga. Jadi jarak waktu antara timbulnya gejala sampai pasien itu berobat ke petugas medis. Nah, ini juga sering timbul tidak bisa langsung diobati karena biasanya terkait dengan faktor-faktor sosiokultural, budaya, ya, kemudian dari petugas medis yang merujuk ke dokter onkologi pun juga biasanya tidak langsung pasien itu datang. Jadi ini terkait dengan faktor sistem pelayanan kesehatan. Jadi ada satu penelitian yang mengatakan, yang membuktikan bahwa semakin jauh pasien itu lokasi tempat tinggalnya dari fasilitas rumah sakit dengan fasilitas rumah sakit dengan adanya dokter khusus onkologi, semakin lama, semakin terlambat diagnosis itu ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah setelah pasien itu sampai di rumah sakit yang dapat memberikan terapi dan tersedia dokter onkologinya, sampai mendapat pengobatan. Nah, ini juga terkait dengan, biasanya terkait jenis kanker dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Jadi ketiga faktor ini sangat mempengaruhi untuk bisa pasien itu dikategorikan masih dalam
diagnosis dini atau memang sudah terlambat. Ini adalah gambar mengenai, ini membuktikan bahwa jika pasien itu datang pada stadium yang dini, jadi sel kanker itu akan menurun dengan cepat sekali sampai dia tidak terdeteksi. Jadi pada subklinis maupun pada diagnosis dengan adanya operasi, sel kanker itu akan cepat sekali menurun. Bandingkan dengan kalau misalnya pasien itu datang sudah dengan gejala, ya. Jadi dengan kemoterapi pun biasanya penurunannya tidak signifikan, ya. Jadi di sini terlihat sekali kalau pasien itu dapat lebih baik prognosisnya jika kita memang bisa menegakkan diagnosis secara dini. Ini adalah keterlambatan diagnosis. Sebenarnya apa yang terjadi jika pasien itu datang sudah dalam kondisi yang kategorinya terlambat. Jadi kalau pada pasien leukemia itu biasanya sudah terjadi infeksi yang berat, kemudian ada infiltrasi susunan saraf pusat, dan ada gangguan metabolik. Kalau pada tumor padat, biasanya ukurannya sudah sangat besar, sehingga sulit sekali dilakukan operasi, dan biasanya metastasisnya sudah jauh, sudah mengenai organ-organ yang lain. Jadi kondisi-kondisi seperti ini biasanya mempersulit kita untuk memberikan kemoterapi dengan cepat jika pasien sudah berobat ke rumah sakit dengan fasilitas yang ada. Jadi ini contoh-contoh gambar-gambar pasien yang datang ke RSCM dan kondisinya memang sudah dalam kondisi stadium yang sudah lanjut, ya. Jadi ini akan sulit sekali kita untuk memulai kemoterapinya, padahal kalau kita sudah curiga dengan pasien dengan keganasan, itu seperti kita berlomba dengan waktu. Jadi semakin cepat kita dapat memberikan kemoterapi akan lebih baik. Tapi kadang terkendala dengan kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk langsung diberikan kemoterapi. Ini adalah tanda dan gejala klinis kanker pada anak yang memang tidak spesifik sehingga deteksi dininya tidak mudah. Jadi ini ada waktu yang dibutuhkan, ya, pada pasien-pasien. Contohnya pasien leukemia itu rata-rata ada waktu yang dari tadi, ya, tiga komponen sampai pada pengobatan kemoterapi itu rata-rata terlambat 109 hari. Ya, seperti neuroblastoma rata-rata 120 hari. Dan yang paling banyak di sini kita lihat pada kasus Ewing sarcoma dan tumor otak, ya. Jadi akan ada keterlambatan sekitar 182 hari dan 211 hari. Ini jenis-jenis kanker pada anak. Jadi ada kanker darah dan ada tumor padat. Jadi kanker darah biasanya kita sebut leukemia, itu ada leukemia akut dan kronik, sedangkan tumor padat itu terdiri dari retinoblastom, limfoma, tumor Wilms, neuroblastom, rhabdomyosarkom, osteosarkom yang mengenai tunang, dan germ cell tumor. Ini gejalanya, jadi biasanya kita dapati salah satunya adalah pembesaran kelenjar getah bening, kemudian ada massa di rongga dada atau di mediastinum, ada massa di perut atau ada hepatosplenomegali, ada massa di wajah, kelainan kulit, gejala nyeri tulang dan sendi, yang ini juga biasanya kita beberapa kali kasus itu kita DD dengan seperti rheumatoid arthritis, sakit kepala, pucat, perdarahan, atau adanya demam yang berulang. Jadi gejalanya tidak khas memang untuk kita sampai mendiagnosis anak ini dicurigai menderita kanker. Kalau untuk kanker darah atau leukemia, itu paling banyak pada anak, sekitar 30-40%, dan tersering pada usia 3-6 tahun, dengan ada dua jenis leukemia akut, jenis limfoblastik dan mieloblastik. Untuk di Departemen Ilmu Kesehatan Anak di RSCM, biasanya kami bisa dapat mendapatkan kasus baru sekitar 80-120 kasus baru per tahun.
Sedangkan leukemia kronik biasanya prevalensinya hanya 5% dari angka kejadian leukemia secara keseluruhan. Disebut gejala khas untuk leukemia akut ini bila didapatkan gejala pucat, perdarahan, demam, pembesaran kelenjar, organomegali, dan nyeri tulang dan sendi. Gejala ini bisa terjadi karena kembali lagi kepada patogenesis dari terjadinya leukemia ini, ada desakan sel-sel kanker, sel-sel blast dari leukemia di sumsum tulang, sehingga akan mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, sel darah putih, ataupun trombosit. Sehingga kalau misalnya sel darah putih ini terganggu, pasti akan mudah sekali terjadi infeksi, dan tanda-tanda infiltrasi itu akan didapatkan adanya limfadenopati, hepatosplenomegali, dan jika sampai terjadi infiltrasi ke tulang, akan ada keluhan seperti nyeri tulang pada pasien-pasien yang kita curigai menderita leukemia akut. Ini adalah contoh gambar pembesaran kelenjar dan perdarahan kulit, kemudian juga ada pembekakan gusi, hipertrofi gusi, itu biasanya lebih sering terjadi pada leukemia akut jenis mieloblastik. Itu adalah salah satu tanda terjadinya infiltrasi pada gusi pasien tersebut. Ini adalah gambar sel blast, ya, sel blast yang biasanya kita sudah bisa dapat temui di pemeriksaan darah tepi, tetapi untuk diagnosis pastinya kita harus melakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang. Jadi bentuknya besar, lebih besar dari sel normal, kemudian mempunyai beberapa anak inti, sitoplasmanya padat, sitoplasmanya sempit, dan kromatinnya juga biasanya padat. Kemudian ini retinoblastoma. Retinoblastoma merupakan kanker kedua terbanyak setelah leukemia. Jadi bisa timbul pada saat usia mulai dari 3 bulan sampai 2 tahun, dan biasa gejala awalnya adalah seperti mata strabismus, mata juling, kemerahan yang tidak khas karena bisa didede dengan infeksi pada mata. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau sudah terjadi bercak putih dalam bagian hitam mata, jadi kalau misalnya terkena sinar itu seperti mata kucing, itu sebenarnya sudah stadium yang tidak termasuk yang dini lagi, ya, kalau sudah ada bercak putih. Dan kalau sudah stadium lanjut itu sampai kemudian terjadi proptosis, matanya sampai menonjol. Jadi penting sekali penting sekali untuk memastikan apakah gejala mata juling, kemerahan, atau misalnya terlihat bercak putih dalam bagian hitam matanya itu bagian dari kemungkinan retinoblastoma atau bukan. Ya, jadi penting sekali pemeriksaan itu dilakukan dan harus berobat ke dokter spesialis mata. Ini adalah contoh leukokoria tersebut, bercak putih, dan yang di bawah itu adalah yang sudah stadium lanjut, jadi sudah terjadi proptosis pada mata kirinya, dan mata kanan itu juga sudah terdapat leukokoria. Kemudian kanker ketiga terbanyak mengenai kelenjar getah bening, biasanya kita sebut limfoma, terbagi dua, limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin. Gejalanya bisa selain terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, bisa terjadi di leher, di aksila, inguinal, dan sifat dari masa yang kita curigai kanker itu biasanya tidak terdapat tanda radang, jadi biasanya tidak nyeri. Ya, tetapi bisa secara progresif ukurannya bertambah besar dan disertai juga gejala-gejala yang lain seperti berat badan menurun, nafsu makan menurun, anak tampak lemah dan lesu. Ini adalah limfadenopati yang patut kita perhatikan terutama jika terjadi di daerah supraklavikular. Jadi
bila kita menemukan pembesaran kelenjar getah bening di daerah tersebut, itu sudah kemungkinan adalah yang kita pikirkan adalah keganasan. Dan biasanya ini adalah limfoma Hodgkin ataupun non-Hodgkin. Jadi posisi kelenjar getah bening yang bisa kita raba itu, jika di supraklavikular itu, penting sekali untuk dieksplorasi lebih lanjut. Ini adalah contohnya pembesaran kelenjar getah bening di leher dan di supraklavikula. Jenis tumor padat yang lain yang bisa terjadi di rongga abdomen, misalnya tumor Wilms, itu di ginjal, neuroblastoma biasanya yang paling banyak mengenai kelenjar adrenal, limfoma malignum, rhabdomyosarcoma mengenai otot, kemudian tumor sel germinal itu biasanya mengenai alat-alat reproduksi, dan yang mengenai hati biasanya jenisnya adalah hepatoblastoma. Ini adalah osteosarcoma, RSCM merupakan salah satu pusat osteosarcoma, jadi banyak sekali rujukan dari rumah sakit yang memang dicurigai dengan osteosarcoma. Biasanya gejalanya adalah nyeri dan adanya pembengkakan tulang, terutama pada tulang panjang, disertai demam, dan sebagian besar itu didahului oleh adanya trauma. Jadi ini yang kemudian membuat orang tua memikirkan bahwa nyeri dan bengkak tulang pada anaknya itu adalah penyebabnya trauma, dan biasanya kebanyakan pasien dibawa dulu berobat ke alternatif atau kemudian dicoba untuk dilakukan pemijatan sehingga masanya itu semakin membesar sampai biasanya anak-anak tersebut sudah tidak bisa untuk bisa mobilisasi dengan baik. Ini prosedur diagnostik, beberapa prosedur diagnostik yang perlu kita lakukan pada pasien yang kita curigai menderita keganasan. Yang paling mudah adalah darah tepi lengkap. Dari darah tepi lengkap ini kita bisa melihat kalau pada pasien leukemia dari HB-nya, leukositnya, trombositnya, hitung jenisnya, atau kalau misalnya memang memungkinkan dari pemeriksaan darah laboratorium itu kita bisa mendapatkan sel blast. Kalau sudah ada sel blast di darah tepi, itu sudah bisa hampir dipastikan penyebabnya adalah karena leukemia. Dan untuk diagnosis pastinya harus dilakukan aspirasi usus sum tulang. Kemudian ada perlu juga dilakukan foto ronsen sesuai dengan gejala jika terdapat sesak atau dicurigai ada pembesaran mediastinum, USG jika kita mendapatkan pemeriksaan fisis dengan massa di daerah abdomen atau di daerah yang memang diperlukan pemeriksaan USG, lumbal fungsi, kemudian dilakukan bone scan untuk jenis-jenis kanker tertentu yang menginfiltrasi tulang, kemudian CT scan, MRI, atau kalau memang jenis tumor tersebut terdapat tumor markernya, kita lakukan pemeriksaan, misalnya seperti hepatoblastoma, kita lakukan pemeriksaan AFP untuk melihat tumor marker dan juga untuk evaluasi. Dan untuk tumor padat, biasanya kita melakukan biopsi atau kalau memungkinkan dilakukan operasi untuk mendapatkan contoh jaringan yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ini adalah diagnosis pasti leukemia, dilakukan aspirasi usus tulang. Kemudian pemeriksaannya selain morfologi juga dilakukan imunofenotyping, sitogenetik, dan pemeriksaan molekular. Ini adalah gambaran sumsum tulang pada leukemia akut. Jadi pada sumsum tulang itu terdapat gambaran monoton dari sel-sel blast yang memenuhi semua sumsum tulang. Tata laksananya ada konvensional, jadi pada kanker itu memang harus dilakukan kemoterapi, kemudian untuk tumor padat selain kemoterapi juga ada operasi untuk mengangkat
tumor primernya, dan kalau memang jenisnya adalah radiosensitif, dapat dilakukan radiasi. Penting juga terapi suportif, jadi seperti pengendalian infeksi, nutrisi, transfusi, yang biasanya bisa terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, sehingga seperti nutrisi itu sangat penting sekali. Dan keberhasilan pengobatan ditentukan dari stadium dan jenisnya, respons kemoterapi, dari terapi suportif, dan kepatuhan atau keteraturan berobat dari pasien. Ini adalah informasi yang perlu disampaikan kepada orang tua, pasien yang anaknya menderita kanker. Jadi mengenai prosedur diagnostik, karena tidak mudah untuk memastikan penyebab dari kanker, ada beberapa prosedur yang cukup invasif, dan ini harus diterangkan kepada orang tua karena ini sangat penting. Kemudian rencana pengobatan, karena pada pasien karena pengobatan pada kanker itu tidak memerlukan waktu yang lama dan memerlukan kerjasama yang baik, karena harus sesuai jadwal dengan protokol kemoterapinya. Dan mengenai komplikasi pengobatan, sehingga orang tua memperhatikan dan mengenali gejala-gejala awal jika anaknya harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk pengobatan karena komplikasi pengobatannya, dan mengenai prognosis. Yang sangat penting juga pada anak-anak dengan kanker itu, secara dari awal diagnosis sudah dilibatkan pelayanan paliatif, ya, karena dalam perjalanannya akan banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi pada anak-anak dengan kanker. Jadi keberhasilan tadi sudah disebutkan, jadi penting sekali tadi selain jenis, stadium, gambaran PA, kepatuhan, gizi, dan pengobatan suportif. Ini adalah kerjasama yang penting untuk tercapainya angka kesintasan yang baik, selain dari kita, dari tenaga medis, kemudian keluarga, kemudian juga dukungan dari pemerintah, karena biaya pengobatan pasien kanker ini tidak murah, jadi perlu sekali dukungan pemerintah dalam pengadaan obat-obatan kemoterapi dan pemeriksaan-pemeriksaan penunjangnya. Dan juga penting sekali di sini adanya tenaga sosial atau relawan yang membantu pasien-pasien kanker jika pasien sudah selesai perawatan di rumah sakit, untuk dilihat kondisinya dengan home visit ke rumah-rumah pasien. Dan ini adalah simpulannya, jadi sebenarnya anak dengan kanker itu dapat disembuhkan bila didiagnosis dan cepat terapi diberikan pada stadium dini. Jadi penting sekali mengetahui gejala dini kanker pada anak, dan keberhasilan terapi itu adalah kerjasama antara tim medis, keluarga, relawan, dan pemerintah. Jadi terakhir adalah jangan sampai terlambat lagi untuk merujuk anak-anak yang kita curigai dengan kanker. Jadi lebih baik kita lebih memikirkan anak ini menderita sesuatu yang lebih berat sampai memang terbukti ternyata bukan kanker, supaya untuk menghindari agar tidak terjadi keterlambatan diagnosis dan keterlambatan terapi pada pasien, sehingga tercapai angka kesintasan yang baik pada pasien-pasien kanker. Terima kasih. Terima kasih Dr. Murti, saya rasa presentasinya cukup informatif. Saya buka mungkin sekarang untuk diskusi, bila ingin teman-teman adik-adik atau teman-teman sekalian ingin menanyakan mengenai topik hari ini, yaitu deteksi gejala dini pada anak. Saya persilahkan. Halo sih sebentar dia. Halo. Halo juga Pak Heru. Ya, selamat pagi Bu Indah. Boleh tanya ini Bu Indah? Boleh banget. Monggo. Terima kasih Dokter. Salam hormat buat Prof. Saya di belakang tuh, dan Dr. Murti ya.
Kami bersama staf di Undip dan rekan-rekan residen, terima kasih sekali atas ada webinar ini. Ya, pertanyaannya begini, dokter. Waktu saya residen dulu ada hal yang sangat gampang dari hematologi. Apabila Anda mendapatkan anemia, maka diferensial diagnosisnya cuma 4, yaitu etiologi anemia 1, 2, 3, 4. Apabila Anda mendapatkan anemia dan organomegali, maka diferensial diagnosisnya cuma 3, yaitu keganasan, kemudian infeksi, yaitu malaria, dan penyakit-penyakit seperti talasemia. Lah, mohon ini deteksi dini kanker pada anak, misal untuk leukemia, itu kalau disederhanakan tuh orang tua atau dokter atau PPDS itu ada hal yang bisa disederhanakan apa saja. Tadi masih 5, dok. Masih ada pucat, perdarahan, hepatomegali, masih yang ringkes barangkali bisa. Terima kasih dokter Endang dan semua yang di Jakarta. Oh, sekalian dokter, ini sekalian boleh ya, dok? Yeti, boleh, ini namanya boleh, Yeti. Boleh. Apalagi Yeti yang tanya, takut nanti aku kalau Yeti nggak perlu tanya. Terima kasih Dr. Endang, Dr. Murti, Prof. Jaya. Selamat hari kanker anak. Hari ini hari kanker anak. 15 Februari. Dok, saya mau usul aja ya. Berkenaan dengan supaya pasien tidak terlambat. Khususnya yang bisa kita lakukan mungkin untuk kasus retinoblastoma. Retinoblastoma itu sebenarnya kan untuk dokter mata sangat mudah mendiagnosis. Pakai fundoskopi juga bisa. Nah, seringnya datang ke dokter sudah terlambat. Jadinya mereka akan sudah kehilangan visus. Ya. Kalau lebih lambat lagi ya kehilangan nyawa lah ya. Nah, padahal dengan deteksi yang sangat mudah, dia bisa dikenali dan dari awal itu mungkin bisa di laser, itu prognosisnya lebih baik untuk visusnya. Nah, saran saya mungkin kita bisa memberikan masukan ke Kemenkes bahwa misalnya setiap anak usia kurang dari 2 tahun harus minimal pertama sekali ketemu dengan dokter mata untuk melakukan fundoskopi supaya dapat deteksi sejak awal gitu. Ya. Demikian dok, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yeti. Silakan. Ada lagi pertanyaan Pak Heru? Dari Anirita? Sampun, cukup 2 saja, nanti yang lainnya se-Indonesia enggak ada kesempatan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Dr. Murti untuk menjawab. Terima kasih, Dok. Jadi mengenai leukemia, memang untuk deteksi dininya, kita untuk memikirkan kemungkinan pasien itu leukemia, itu ada dari anamnesis dan pemeriksaan fisis, Dok. Jadi dari anamnesis itu yang penting adalah ada pucat, perdarahan, dan ada demam yang lama. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya kita bisa mendapatkan adanya limfadenopati, hepatosplenomegali, dan memang dikonfirmasi memang anaknya pucat, demam, dan ada perdarahan. Jadi dan dari pemeriksaan penunjangnya, dari pemeriksaan darah lengkapnya bisa didapatkan disitopeni atau pansitopeni atau adanya hiperleukositosis dengan hitung jenis kita mendapatkan sel blast. Jadi kalau untuk masyarakat mungkin memang gejala awal adanya pucat disertai dengan perdarahan dan adanya demam yang lama itu, salah satu dari itu memang sudah bisa kemudian membawa anaknya untuk berobat ke rumah sakit untuk dipastikan dari pemeriksaan fisis apakah memang sesuai dengan kita curigai anak ini menderita leukemia. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Untuk Dr. Yeti, ya retinoblastoma ini memang di negara kita memang agak unik karena banyak sekali terdapat kasus retinoblastoma. Beda sekali misalnya di negara tetangga di Malaysia atau Singapura. Jadi di sana jarang sekali kita dapatkan kasus retinoblastoma. Penyebabnya nih kayaknya mesti harus memang dicari kenapa di Indonesia ini banyak sekali kasusnya. Jadi untuk screening kami setuju, Dok. Jadi memang semua bayi atau anak memang harusnya dilakukan screening untuk mendeteksi secara dini. Tapi permasalahannya adalah
beberapa kasus sudah terdeteksi secara dini, tapi kemudian pasien menolak untuk dilakukan pengobatan. Karena biasanya kalau alternatifnya adalah dilakukan dilakukan operasi, nah itu satu hal yang sampai saat ini untuk masyarakat kita itu masih sulit untuk diterima, sehingga walaupun sudah terdiagnosis secara dini, tapi waktu dari pasien sampai ke fasilitas atau dokter dengan pelayanan onkologi itu masih terlambat juga. Jadi selain screening, juga harus edukasi bahwa kasus retinoblastoma jika dapat dideteksi secara dini itu prognosisnya sangat baik. Di luar negeri bahkan sampai bisa mencapai angka kesintasan 90-100%. Jadi beda sekali jika kita mendiagnosis retinoblastoma sudah dalam stadium lanjut. Itu angka kesintasannya akan jauh berkurang, sudah sangat jauh berkurang. Jadi selain screening juga, kita juga harus edukasi untuk kalau memang terdeteksi, pasien setuju untuk dilakukan terapi selanjutnya. Dokter Yati, ada tanggapan mengenai... Maksud saya sebelum pasien itu dioperasi, jadi kita itu mau menyelamatkan visusnya. Kalau sudah dienukleasi kan visusnya sudah hilang. Dulu saya waktu belajar di FUMC, jadi pasien itu pada saat dia masih stadium dini, pada waktu funduskopi sudah ditemukan flek-flek itu dengan laser itu visusnya bisa dikembalikan gitu, dan penyakitnya progresivitasnya berhenti. Jadi kita mau menyelamatkan visusnya gitu, bukan dengan dienukleasi. Kalau udah dienukleasi artinya sudah terlambat gitu. Dengan difunduskopi semua sejak awal, begitu mulai ada titik-titik kanker itu, maka itu bisa di laser gitu. Saya kira dokter mata yang ahli ini juga dia sudah tahu, sudah banyak yang tahu seperti ini. Ya. Ya, setuju Dokter Yati. Cuma masalahnya sekarang distribusi dokter mata yang mampu mendeteksi itu tidak sampai ke PPK 1. Itu juga salah satu kendala yang mungkin kita harus sampaikan ke Kemenkes. Baik, mungkin Prof. Jadiman ada tambahan? Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Saya hanya sedikit menekankan lagi dari penjelasan Dr. Murti. Kalau kita mendapatkan atau mendapati pasien yang kemungkinan ada klien, jangan lupa pemeriksaan darah. Karena kadang-kadang pemeriksaan darah itu HB, lipo, trombo. Itu saja. Tapi hitung jenis tidak pernah diperiksa, darah tepi tidak pernah diperiksa. Kalau ada kecurigaan, nah ini lebih menguntungkan karena kita sudah bisa diarahkan oleh pemeriksaan laboratorium tersebut. Ya. Jadi semua itu pemeriksaan itu jangan sekedar HB, leukosit, trombosit saja. Itu masih sering terjadi demikian, ya, mengenai masalah itu. Kemudian mengenai masalah itu retinoblastoma, saya setuju dengan Dr. Yeti karena apa? Kalau kita lihat bahwa angka kejadian retinoblastoma di Indonesia itu tinggi, bahkan nomor 2 setelah leukemia. Nah, untuk ini maka kita harus memberikan masukan ke pemerintah agar keadaan seperti ini harus kita antisipasi. Jadi mungkin betul bahwa screening seperti halnya endokrin, ya, itu dari awal sudah di screen apa segala macam. Nah, kalau bisa sekalian THT kan sudah ada tuh screening THT pada bayi baru lahir. Nah, untuk umur tertentu mungkin untuk anak ini kita tanya dokter mata kapan sebaiknya mulai kita screen untuk mata untuk mendeteksi secara sangat dini kelainan mata khususnya retinoblastoma. Itu saja teman dari saya. Terima kasih Prof. Jadiman. Bagaimana Dokter Yati? Setuju. Terima kasih Dokter Heru, Dokter Andinita dan Dokter Yati. Mungkin berikutnya saya lihat ada Dokter Sri Mulatsi. Silakan, Mbak Mulat. Selamat pagi Dokter Endang, Prof. Jaya, ya, sama dokter yang pembicara, Dokter Yeti. Lupa sampai
lupa. Pertama saya senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini. Ini yang kedua kalinya dengan RSCM, dulu dengan Dr. Ludi ya. Jadi ini tidak mungkin hanya fokus pada mengenai kanker anak, tetapi beberapa hal tadi saya menangkap bahwa yang paling utama kan memang screening, deteksi dini. Sehingga yang termasuk retino itu sebetulnya sasarannya bukan dokter mata kalau menurut saya. Seperti Dokter Endang sampaikan adalah dokter layanan primer. Nah, saya hanya mengkaitkan sistem webinar yang sudah kita punya sebagai rumah sakit rujukan nasional, itu bagaimana nanti mungkin kita bisa lebih mengembangkan lagi mengenai telemedicine. Telemedicine, sehingga kita rujukan nasional kan masing-masing rumah sakit mempunyai jejaring wilayah provinsi. Nah, itu yang mungkin kita bisa kembangkan dari beberapa sisi unggulan rumah sakit masing-masing untuk melakukan semacam teleseminar atau apapun lah untuk dokter-dokter yang di layanan primer mengenai deteksi dini kanker. Itu yang pertama, metode yang bisa kita tempuh sehingga tidak harus tatap muka, ini lebih efisien. Dan kita kembangkan sebagai bentuk seminar. Sarjito juga akan mengembangkan nanti dengan SKP dan lain sebagainya. Tapi sistemnya adalah webinar. Kemudian yang kedua, mengenai deteksi dini yang disampaikan tadi, mungkin kita bisa lihat WHO. WHO itu mempunyai kriteria seperti kalau penyakit lain adalah manajemen terpadu balita sakit. Jadi ada screening untuk kanker sebetulnya. Jadi di sana ada yang hijau, kelompok kuning, kelompok merah. Kalau kelompok merah itu yang hampir benar atau kemungkinan besar dia kanker gitu. Kemudian kelompok kuning yang masih ragu-ragu tapi kemungkinan dia akan mengarah kanker. Kemungkinan hijau itu masih dicurigai tapi kemungkinan tidak. Nah, itu sangat bermanfaat untuk dokter umum. Jadi mulai dari gejala ini utamanya masuk adalah gejala. Misalnya demam. Demam, kemudian ada pucat atau pembesaran kelenjar. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya benjolan. Itu ada, nanti bisa dibaca di salah satu tulisan dari WHO, tapi saya tidak bisa menyampaikan di sini. Sehingga nanti ada alurnya, itu seperti algoritma persis MTBS itu. Sehingga kapan seorang dokter umum itu bisa merujuk atau petugas kesehatan itu merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi atau fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, termasuk tindakan emergensi yang bisa dilakukan di tempat dia bekerja itu ada. Kemudian yang selanjutnya mungkin ini agak menyimpang ya, meskipun ini mengenai penyakit kanker, tidak ada salahnya bahwa masalah yang sekarang terutama adalah masalah bagaimana ini kan dengan mudah-mudahan Kemenkes ada, bagaimana rumah sakit rujukan kita yang tersier ini kita bisa optimal untuk standarisasi diagnostik kanker itu secara betul. Nah, ini terkaitan dengan BPJS mungkin Dokter Endang ya, ini sangat penting sehingga kita kadang-kadang kan mentok di tertentu, sebetulnya kita bisa nih sampai segini karena itu sangat penting untuk stratifikasi satu penyakit atau termasuk di sini utamanya adalah leukemia sehingga tepat sasaran untuk treatment kita. Yang kedua adalah untuk tata laksana juga, ini ada isu yang sekarang udah agak rame lagi, klaim-klaimnya ini mungkin Dokter Endang nanti ada wawasan yang dari Jakarta, mana bisa sih klaim rawat jalan segitu untuk treatment aja untuk obat tidak cukup gitu. Apakah kita mau gimana pasien kita, mau kita apakan? Nah, ini keprihatinan dari kami yang di daerah ini. Itu harus bagaimana kita melangkah sampai di mana? Sepertinya kita harus tertutup-tutup mata meskipun knowledge kita, skill kita sampai di titik tertentu untuk membantu pasien, tapi kita tidak bisa optimal karena rule atau kebijakan-kebijakan yang harus kita diskusikan bersama. Jadi itu Dokter Endang, Prof. Jaya, ya, terima kasih. Ada tanggapan dari Dokter Murti atau Prof. Jaya? Yang dari kita sih ini yang dikeluarkan oleh WHO nanti mungkin nanti perlu kita modifikasi disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing, Dokter Bulat ya. Jadi terima kasih masukannya. Saya mau kalau WHO memang lebih banyak untuk negara berkembang, jadi udah cocok dengan kita, tidak memakai peralatan yang canggih, tapi lebih ada simptom dan sign-nya. Ya, terima kasih. Begini Dokter Bulat, kira-kira 5 tahun yang lalu saya masih mewakili UKK waktu itu, kita buat buku kanker yang tersering pada anak.
dan sudah jadi bukunya dari Kemenkes. Salah satunya leukemia, retino, limfoma, neuroblastom, dan yang mudah dikenali itu osteosarkom. Dan itu diperuntukkan mulai dari PPK 1. Tapi biasa Kemenkes ganti orang, ganti policy. Saya tidak tahu buku itu kelihatannya tidak disebarkan. Tapi ini merupakan jalan, mungkin lain kali kita harus ketemu lagi untuk membicarakan hal itu. Dan salah satu yayasan, saya lupa, yang menyumbang hampir 1000 fundus kopi ke PPK 1. Dan waktu itu juga dilakukan oleh Prof. Rita dan teman-teman untuk mengajarkan dokter umum mendeteksi dengan fundus kopi tersebut. Tapi saya nggak tahu seberapa jauh keberhasilannya. Terus saya merasa juga bahwa edukasi deteksi tanda gejala dini ini udah sering banget. Mulai dari kemarin dalam rangka hari kanker juga kita awam. Dan ini sering sekali, tapi saya nggak tahu tetap tidak terjaring seperti itu. Mungkin perlu efisiensi, perlu perencanaan yang lebih detail. Dan masalah tagihan BPJS rupanya sama, Mbak Mulan. RSCM apalagi, tagihan-tagihan bahkan restriksi obat kemoterapi begitu ketat. Sehingga outcome pasien kita pasti tidak sebaik kalau sebelum tahun 2000, saya rasa itu. Tapi memang profesi UKK hematologi harus bersatu berjuang untuk itu. Setuju ya, Dr. Mulan? Usulan mumpung Dr. Endang di sini, nanti yang di pusat. Saya usul, ini ada Mbak Yeti, Sekretaris UKK. Berulang kali saya usulkan, mari kita mungkin juga momen ini kita pakai selanjutnya untuk mendiskusikan hal-hal penting untuk pengembangan onkologi anak, Dr. Endang, lewat webinar, itu lebih efisien. Karena kita udah yang kedua kalinya, yang sebelumnya dengan Makassar, dengan Manado, dan beberapa bisa menyatu di sini. Dan ini saya kira kok kesempatan yang sangat baik, sayang kalau tidak diambil. Terima kasih. Ya, setuju Dr. Mulan, terima kasih. Lagi? Ya, saya bacakan ini ada beberapa pertanyaan melalui chat dari Dr. Nyoman Kumara Rai. Pertanyaannya adalah apakah BPJS mengganti biaya kemoterapi? Dua, bagaimana kerjasama RSCM dengan Rumah Sakit Kanker Damais? Bagaimana cara mendiagnosis dini kanker itu? Karena tadi dikatakan kegiatan screening kanker pada anak itu susah dilakukan. Oh, itu pertanyaan dari, maaf, pertanyaan Insan. Oke, pertanyaan pertama dari Dr. Nyoman Kumara Rai. Mungkin saya persilakan Dr. Murti untuk menjawab. Terima kasih Dr. Endang. Ya, mengenai BPJS, selama ini memang termasuk penyakit kanker memang termasuk salah satu yang mendapat penggantian biaya oleh BPJS. Tapi belakangan ini memang ada beberapa obat kemoterapi yang tidak dari BPJS itu tidak disetujui untuk penyakit-penyakit kanker dengan jenis tertentu. Tetapi selama ini memang sebagian besar diganti pembiayaannya oleh BPJS. Kemudian kerjasama RSCM dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, waktu itu ada, kalau saat ini? Kerjasama dalam saat ini adalah sebagai, sebetulnya memang Rumah Sakit Darmais menjadi jejaring untuk kita untuk merujuk pasien. Dan sayangnya, dulu pernah ada kerjasama, mungkin Prof. Jaya bisa terangkan, tapi mungkin saat ini hanya kerjasama dalam hal jejaring untuk rujukan pasien maupun laboratorium dan lain sebagainya. Mungkin itu. Prof. Jaya? Ya, jadi sebetulnya kerjasamanya tiga, yaitu FKUI, RSCM, dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada waktu itu, Rumah Sakit Kanker Darmais masih dibina oleh RSCM, dan FKUI sampai mereka nanti bisa berdiri sendiri betul-betul sebagai pusat rujukan kanker nasional. Jadi saya juga ikut membina RSKD dulu dan sekarang sudah bisa kita lepaskan karena bagaimanapun juga RSCM tidak bisa melepaskan
fungsinya juga sebagai pusat rujukan nasional dari segala macam penyakit. Oleh karena itu, kita mempunyai pusat-pusat rujukan yang memang spesifik dan yang non-spesifik. Jadi, semuanya masih terpakai sampai sekarang dan masing-masing kerjasama terkait dengan pengelolaan pasien. Itu saja. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Ihsan Marzoni. Bagaimana cara mendiagnosis dini kanker? Karena tadi dikatakan kegiatan screening kanker pada anak itu susah dilakukan. Silakan, Dr. Murti. Iya, terima kasih. Jadi memang tadi ada salah satu slide saya membedakan antara kanker anak pada dewasa. Jadi memang kanker anak itu tidak ada screeningnya dan kadang-kadang memang terdiagnosis secara insidental. Tetapi untuk penyakit kanker yang tersering itu seperti leukemia itu gejala-gejalanya sebenarnya cukup khas. Jadi bila terdapat pucat disertai demam yang lama dan terjadi dan terdapat perdarahan itu harus segera dirujuk ke rumah sakit, dipastikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, dan kalau memang dicurigai ini adalah penyebabnya karena leukemia, tentu harus segera dirujuk juga ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa ini adalah kasus leukemia atau bukan. Seperti retinoblastoma itu tadi memang gejala awalnya bisa hanya mata merah atau mata juling atau adanya bintik putih di matanya, yaitu salah satu juga gejala dini ya. Walaupun kalau bintik putih itu sebenarnya sudah cukup lanjut gitu. Jadi kalau mata merah dan juling itu biasanya gejala dini dari kanker retina pada mata. Yang jenis kanker yang lainnya, jika kita memang menemukan adanya suatu masa atau suatu benjolan yang kemudian juga disertai gejala-gejala sistemik yang lain, misalnya ada penurunan berat badan atau pembesaran yang sangat cepat dari masa tersebut, ya, itu juga kita harus pastikan bahwa ini adalah bukan, misalnya harus memastikan ini kanker atau bukan. Jadi sebaiknya harus cepat dirujuk. Jadi jangan kemudian dilakukan pemeriksaan pengobatan, dicoba dulu, kami kemudian nanti sudah kondisinya sudah lanjut, baru dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipikirkan. Mungkin lebih baik kalau kita overdiagnosis terhadap penyakit ini, sampai memang terbukti ini bukan suatu keganasan. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Murti. Ada pertanyaan lain? Silakan. Belum ada. Oke. Saya rasa kita cukupkan acara pada hari ini, webinar mengenali gejala dini pada kanker pada anak. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Murti dan Prof. Jaidiman, juga pada Dr. Heru, Dr. Yeti, Dr. Mulat dari Jogja, Semarang dan Jogja. Terima kasih. Selamat bekerja.